itu asal usulnya dari kitab Lukas, Farhan. Yang kamu bilang kitab penyelidikan itu. Gitu loh. Jangan kamu di satu sisi, kamu bilang itu kitab-kitab penyelidikan, sementara ada itu di kitabmu. Masa kitabmu nyontek dari kitab penyelidikan? Ya kan? Nah, kemudian lagi, Farhan. Kamu lagi-lagi membawa narasi-narasi dongeng yang kamu percaya turun-temurun. Ya, kamu bilang begini. Muhammad menyuruh sahabatnya menulis Al-Quran. Coba Farhan, kamu tunjukin dasarnya itu di dalam Al-Quran. Saya mau bilang sama kamu berapa kali, Farhan. Apa mau 1000 kali saya bilang sama kamu. Saya itu sudah baca dari Al-Fatihah ke Anas, Anas ke Al-Fatihah. Saya tidak pernah ketemu ada Muhammad di dalam Al-Quran nyuruh para sahabatnya menulis kitab. Gak ada, Farhan. Jadi kamu ini sebenarnya lagi bahas apa? Lagi bahas iman atau lagi bahas apa yang tertulis dalam Quran? Kalau kamu membahas yang tertulis dalam Quran, ya tunjukkan dong dasarnya. Ini loh, di ayat Quran ini Muhammad menyuruh para sahabatnya menulis. Gitu loh, sama seperti oke, saya. Sudah. Oh, sebentar, kamu tadi panjang banget loh. Kamu tadi panjang banget, gak saya potong. Ya kan? Kemudian kamu bilang lagi nih, ini jurus andalanmu yang kamu ulang-ulang terus dan ulang terus. Kamu bilang, kami menurunkan Al-Quran. Siapa kami di situ, Farhan? Coba, kamu cari tahu di situ siapa kami itu. Kami menuliskan Al-Quran itu, kamu bilang kami itu siapa? Kamu bilang itu Allah gitu kan? Di mana di situ Allah, Farhan? Enggak ada, Farhan, kalau di situ Allah. Siapa kami itu? Itu misterius, siapa itu kami itu? Enggak diketahui itu, Farhan. Coba, tolong minta, saya minta tolong sama kamu. Di situ tertulis, kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Tolong tunjukkan dengan ayat Quran itu sendiri siapa kami itu. Silakan, Farhan. Saya tutup channel saya kalau kamu bisa tunjukin siapa kami itu. Enggak jelas, Farhan, itu siapa? Silakan. Eh, sudah, Dis. Oke, saya pegangan, Dis, ya. Pegangan. Oke, saya akan bawa ke dalam sebuah data, dalil. Karena dari tadi cuma ngoceh doang, saya bawa dalil, ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari diterangkan, dan Abu Sa'id bin Al-Khudri, ya, ini hadisnya. Janganlah kamu menulis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Jadi, sahabat ini menulis apa? Berarti yang ditulis adalah Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada multi choice di sana. Bahwa yang ditulis sahabat berarti cuma Al-Quranul Karim. Kenapa? Selain Al-Quran, maka hapuslah. Itu yang pertama. Ini hadis. Ya. Ini hadis. Silakan cek hadis kesahihannya. Ini HR Muslim, ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, parameter kamu akan kelimpungan di sendiri. Pertanyaan nanti akan saya balas dengan, pernahkah Yesus berkata kepada murid-muridnya, tulislah perkataanku? Tunjukkan ayat itu. Parameter kamu saya bawa. Berarti kitab kamu itu bohong semua kalau tidak ada ucapan Yesus, setiap perkataanku tulislah dengan tanganmu dan jadikanlah kitab suci. Tulislah, karena Yesus adalah Tuhan. Beri saya ayat Bible sesuai dengan parameter kamu. Kamu ngasih parameter ke saya dan saya, kamu harus bisa memenuhi parameter itu. Tunjukkan ayat Yesus nyuruh untuk menulis kepada murid-muridnya. Selamat berpusing ria nanti kamu, ya. Itu yang ya, itu ya, nanti itu jawab itu, ya. Terus yang kedua, kenapa di dalam Al-Quranul Karim tidak ada kata Muhammad menyuruh nulis sahabat-sahabatnya? Kalau dari Nabi Muhammad SAW, justru karena tidak ada itu membuktikan Al-Quranul Karim bukan karya dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hanya sebagai penerima firman. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim adalah sebagai produk asli, original dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dis. Kalau ada kata-kata justru ayat Al-Quran, Muhammad menyuruh sahabatnya menulis. Ini siapa nih jadi pemikirnya? Berarti di situ yang menuliskan Nabi Muhammad yang menciptakan Al-Quran. Justru Alhamdulillah gak ada ayat seperti itu yang menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim adalah benar-benar firman dari Allah. Karena tidak ada sedikit pun bahkan pemikiran dari Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim. Itu dis. Seperti itu cara berpikirnya kalau logis. Standar logika intelektualitas kita, kamu harus di-upgrade sedikit supaya bisa mengimbangi cara saya berdiskusi gitu, ya. Jadi bermain di ranah logika di sini. Kenapa kalau ada ayat itu dis, berarti Al-Quran malah bikinan dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad mempunyai sebuah hak untuk menyuruh sahabatnya menulis dan dituliskan di Al-Quran. No, gak seperti itu.
Ya, enggak seperti itu. Justru itu semakin menunjukkan otentikan keoriginalitas dari Al-Qur'anul Karim bahwa itu adalah benar-benar firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua. Kamu berkata bahwa kami ya, dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, ya, Quran surat Al-Hijr ayat 9 kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan apa dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kata kami, oke, kita akan rujuk kepada kata kami. Apakah kami di dalam Al-Quran itu adalah Allah? Sekarang main logika. Di dalam literatur Al-Quranul Karim, siapa yang menurunkannya? Malaikat Jibril. Ini ada di dalam Quran surat Al-Qamar. Melalui Malaikat Jibril lah turun. Al-Quranul Karim itu. Ruhul Kudus di sana. Ya, oke, kita masuk konstruk di dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Masuk lagi karena bagaimana Malaikat Jibril siapa yang mengutus sesungguhnya? Ya, sesungguhnya yang memusuhi Jibril adalah sama saja memusuhiku. Karena apa? Karena di sana Jibril lah yang diutus oleh Allah. Jadi kalau di dalam Al-Qamar bahwa Jibril adalah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, sedangkan kita tanya sekali, kita rujuk konstruk argumen. Nah, siapa yang menyuruh Jibril nih masuk ke dalam Quran yang di sana menyatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memusuhi Jibril sama aja memusuhi Allah, dan karena Jibril adalah Allah yang mengutus. Ketemu sebenarnya rangkaian seperti ini. Kalau orang cerdas lo ya. Konstruk argumen yang saya bahas seharusnya bisa dipahami di sana. Bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita tanya dulu Nabi Muhammad ini siapa yang menerima apa dari siapa nih? Ternyata dari malaikat Jibril. Ya. Nah, malaikat Jibril siapa yang nyuruh nih? Ternyata Allah. Maka tiga ini, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat kami, diksi kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'anul Karim melalui malaikat Jibril kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu namanya kita bermain dalam logika, ya. Oke, kamu enggak boleh main doktrin atau enggak boleh apa. Nanti parameter yang kamu bilang bahwa saya harus menemukan ayat bahwa Muhammad SAW harus menuliskan sahabatnya menyuruh menulis, Muhammad menyuruh sahabatnya menuliskan kitab itu. Saya bilang no. Kenapa no? Saya malah bersyukur karena begitu tidak ada tulisan itu, maka itu terjaga originalitas, kejaga keaslian Al-Quranul Karim itu. Kenapa? Jika ada, waduh, senang sekali orang-orang pembenci Al-Quran akan senang sekali nih. Orang-orang berat akan senang sekali. Wah, ini bikinan Muhammad ini karena ada Muhammad yang menyuruh. Alhamdulillah dis, Al-Quranul Karim enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Justru itu yang membuat Al-Quranul Karim masya Allah luar biasa sebagai 100% firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya enggak perlu memenuhi ekspektasi kamu. Harus ada. Enggak. Saya tidak perlu saya akan abaikan. Kenapa? Dengan begitu kamu enggak paham memahami originalitas kitab itu, ya. Itu ya. Permintaan anak kecil untuk main naik motor ya, saya pikir enggak akan saya turuti. Kenapa? Akan berbahaya karena tidak tahu logikanya bahayanya naik motor. Ya, sama kalau kamu memaksakan saya harus menemukan surat Al-Qur'an yang mengatakan Muhammad menyuruh sahabatnya menulis, enggak ada. Kenapa? Kalau ada justru saya enggak percaya kalau Al-Qur'an itu adalah firman daripada Allah, gitu loh ya. Itu originalitasnya. Oke. Okay. Sekarang gantian ke saya pertanyaan saya. Kalau kamu membuat parameter itu harus ada tertulis, tunjukkan saya perkataan Yesus di dalam Bible Anda. Kalau tidak ada, di dalam diskusi dialektika akademis, siapa yang membuat parameter harus bisa melaluinya. Ya, harus bisa melampauinya. Ketika seorang yang membuat parameter di awal tidak bisa melampauinya, maka dia gugur. Dan dalam diskusi akademis dia akan kalah. Karena kamu yang membuat parameter loh tadi, maka saya akan lemparkan parameter, standar parameter kamu kepada diri kamu sendiri. Sekarang jawab pertanyaan saya, adakah Yesus pernah menyuruh murid-muridnya untuk menulis semua perkataannya dan mengumpulkan perkataan tulisan-tulisan perkataannya menjadi kitab suci yang bernama Injil? Kalau tidak ada, otomatis saya tidak akan lanjutkan diskusi ini. Berarti kamu sudah kalah. Karena apa? Siapapun yang membuat parameter dalam dialektik akademis, dia harus bisa melewati parameter itu. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Ya. Jadi pertama-tama saya mau bilang begini. Kalau dikatakan Yesus menyuruh murid-muridnya ketika sebelum kebangkitan untuk menuliskan apa yang dikatakannya, kemudian suruh bikin kitab, tidak pernah ada. Tapi Yesus mengatakan begini, beritakanlah Injil, ya, ajarkanlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Kemudian murid-murid itu disuruh untuk pergi ke seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang begini, lalu apakah salah menuliskan apa yang diajarkan oleh Yesus?
tentu tidak ada yang salah. Ya, kalau Farhan mengatakan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bikin kitab, memang tidak pernah ada. Tetapi menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan apa yang diajarkan oleh Yesus ke seluruh saya potong dikit karena saya memberi bukti hadis bahwa Nabi Muhammad menyuruh di dalam hadis. Saya ingetin aja itu. Oke, nanti lanjut. Nanti saya jawab itu, Farhan. Apa sih yang enggak dikarang sama kitab-kitab berikutnya? Coba, kalau kamu mau pakai kitab-kitab yang lain, Farhan, bahasan kita sekarang bukan Quran lagi, tapi udah hadis. Kalau menurut hadismu nanti Muhammad yang nul, yang nyunat siapa? Ada yang bilang yang nyunat Abdul Muthalib, ada yang bilang yang nyunat malaikat. Please, ada yang jangan nyunat... melebar, jangan melebar, please. Fokus, kamu ngomong fokus enggak di topik. Saya potong. Tapi saya ngomong iya, fokus, potong. Fokus di topik. Fokus di topik, silakan. Apa udah enggak sabar? Gitu loh. Iya kan? Jadi begini, Farhan. Pertama-tama itu tidak diwajibkan bahwa kalau Yesus tidak menyuruh menulis kitab, maka orang-orang tidak boleh menulis kitab. Lagian Yesus menyuruh menulis kok. Di dalam kitab Wahyu itu, Yohanes di Pulau Patmos itu disuruh, tuliskanlah kepada jemaat, disuruh itu. Gitu loh. Ya. Jadi logika semacam ini dulu yang harus kamu benerin, Farhan. Ya. Kemudian Farhan, tadi pertanyaan saya sama Wahyu berapa? Sorry, sebelum dilanjut, Wahyu berapa? Wahyu berapa? Ada kata tulislah. Wahyu berapa? Baik, sebentar. Saya tulis. Oke, biar kita jelas. Baik. Karena saya tadi udah ngasih data hadis. Kamu harus, kalau Wahyu apa nih? Silakan. Bentar. Saya ambil dulu Bible saya ya. Oke, ambil. Saya tunggu. Biar tidak ini. Biar tidak asumtif. Sabar ya Pak Iwan Villa, kita tunggu si Edis untuk membuka kitabnya ya. Misalnya Wahyu 2 ayat ke-8. Ya, Wahyu 1, okay. Kita baca satu-satu ya. Dan Wahyu 2 ayat 8 nih. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu bukannya Yesus sudah meninggal, Yes. Jadi ini mau bahas yang lain lagi nih, Farhan. Enggak, kamu kan tulislah perkataan Yesus. Ya jangan bawa itu dong. Maksudnya ketika Yesus masih hidup. Loh, iya makanya tadi kan itu saya jawab minta. Sama oh, kamu gak ada ya. Dibagi oh, gak ada. Oke, lanjut. Berarti enggak ada. Oke, lanjut. Lanjut aja. Saya enggak bahas lagi berarti. Karena enggak ada. Percuma jadi dibahas. Jadi kamu nanti saya potong-potong juga ya waktu ngomong. Oke, enggak apa-apa. Jadi begini, Farhan. Tadi saya ngajukan pertanyaan sama kamu supaya debat kusir ini segera berakhir. Ya. Saya mau ngomong sama kamu gini, Farhan. Kitabmu itu yang kamu bilangkan begini dapat wahyu diturunkan kepada ini, itu semua enggak ada, Farhan. Itu semua hanya angan-angan belaka. Karena enggak ada tertulis di dalam kitab itu begitu. Gitu loh. Di dalam kitabmu itu sendiri tidak ada yang mendukung semua omonganmu itu bahwa kitab ini diturunkan kepada seseorang bernama ini, enggak ada. Tunjuk Farhan di dalam kitab mana bahwa kitab ini diturunkan kepada orang bernama ini, terus begini-begini, gak ada Farhan. Dari isinya Farhan, kamu harus tahu, dari isinya, saya cuma mau bilang sama kamu begini, kisah Musa membelah laut, Abraham punya anak namanya Ismail, Ishak, ya, kemudian ada Gabriel datang kepada Maria, itu semua udah ada di Bible Farhan. Itu sumbernya dari situ Farhan. Kalau kamu mau bicara akademis, kamu jangan bilang ada malaikat begini nurunkan sama seseorang di gua ini. Itu cuman yang namanya iman. Kalau ngomong sama iman, kamu ngomong sama itu orang-orang Kristen yang tukang debat iman. Saya udah pensiun, Farhan, kalau soal debat iman itu saya udah pensiun. Udah 10 tahun lebih saya berkecimpung di dalam dunia lintas agama. Kalau hanya bahas-bahas iman seperti itu, Farhan, kita selesai. Kamu kan beriman bahwa kitabmu itu diturunkan kepada seseorang bernama Muhammad. Pertama di Gua Hira begini. Tapi di Quran gak ada itu, Farhan. Coba, potong leher saya kalau kamu temuin ada Muhammad di Gua Hira dalam Quran. Gak ada, Farhan. Gitu loh, itu semua cerita-cerita yang gak ada dalam Quran. Gitu loh. Yang saya minta sama kamu, tolong kamu tunjukkan di dalam Quran itu sendiri.
itu baru kita diskusi enak akademis. Kita enggak usah bahas iman di sini. Kita buka Al-Qur'an dan Bible di meja akademis tanpa ada tendensi iman. Itu baru kita diskusi akademis. Gitu loh. Nah, kamu harus tahu bahwa cerita-cerita itu semua, ya, manusia menciptakan Adam, dibentuk dari debu tanah, kemudian diambil dari tulang rusuknya, kemudian ada, itu semua ada dalam Bible, Farhan. Itu kalau kamu bawa di meja akademis, orang-orang yang tidak terpengaruh agama, kitabmu itu langsung dicap sebagai plagiat karena asal-usulnya dari itu semua. Gitu loh. Kalau kamu mau berhalusinasi, beriman, oh ada Tuhan begini, nurunkan kepada seseorang begini. Itu namanya iman, Farhan. Ngapain kita diskusi? Kalau seperti itu caranya. Gitu loh, makanya tadi saya bilang sama kamu. Kitab yang kamu hina-hina sebagai kitab penyelidikan Lukas itu. Kenapa kok isinya ada di kitabmu? Kok bisa ada gitu loh? Kenapa bisa begitu? Itu yang tolong kamu jelaskan. Kok bisa kitabmu yang muncul 700 tahun kemudian ada kisah-kisah seperti yang dituliskan Lukas? Pasti kamu bilang, oh itu karena sumbernya dari Tuhan yang sama. Aduh, ngomong Tuhan lagi kalau begini, Farhan. Kalau udah ngomong Tuhan udah repot, Farhan. Lia Eden juga bisa ngomong gitu. Gitu loh, saya minta kamu akademis dikit. Akademis, Farhan, bukan ngomong teologi ya, bukan ngomong iman. Gitu loh. Paham, Farhan, gak? Paham gak? Gitu loh. Jangan ngomong iman-iman. Udah, gitu ya. Loh. Okay. Ya, saya minta kamu jelaskan akademis, jangan iman. Nanti kamu bilang, Tuhan menurunkan. Ah, repot kalau udah Tuhan menurunkan. Ngomong sama Lia Eden aja, gitu loh. Oke, saya berarti tidak menjawab bahwa dalam Bible Yesus tidak pernah menyuruh untuk menuliskan kata-katanya. Apakah salah gitu ya? Itu perspektif, saya nggak mau ngomong ini ya. Berarti itu adalah inisiatif dari muridnya sendiri ya. Para Iwan Filah, lihat. Itu dari inisiatif muridnya sendiri. Yesus tidak pernah menyuruh. Jangan pernah kau kurangi dan kau tambahi apa perkataan Yesus. Berarti mereka menambahi karena mereka menuliskannya. Padahal dia tidak disuruh. Oke. Sekarang kita bahas bahwa Al-Quran tidak pernah diturunkan dan tidak apa ini ya. Nanti kalau dia mau bawa-bawa kurung, nanti saya tunjukkan bukti bagaimana di dalam Bible dalam kurung semua. Oke, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Quran surat saya suka menyebut ayat ini. Udah. Ya. Udah, kirain masih kecil. Di dalam Quran surat yang namanya sama kayak ausnya, Quran surat An-Nisa ayat 105, di sana diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Di sini jelas dikatakan, diturunkan kitab kepadamu Muhammad membawa kebenaran. Dor. Membawa kebenaran. Dor. Ya. Jadi itulah ya yang saya bilang. Kenapa kok ditambah-tambahin Muhammad di situ, Farhan? Mau dipotong? Oh, tadi kan kamu potong saya juga. Saya cuma konfirmasi. Oke, di sini mu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Sebentar, nanti saya sebutkan ayat selanjutnya. Ngarang dari mana kok itu Muhammad di situ? Kok ngarang sih? Tolong tunjuk, iya. Loh, kan sekarang di situ Al-Quran itu Al-Quran itu yang menerima wahyu Al-Quran itu siapa? Menurut hayalanmu Muhammad, please, tapi dalam Quran jangan ada. Ganggu waktu saya dulu, please. Loh, nanti saya kamu, kasih. Tadi kamu sepot. Okay. Kamu tadi motong saya juga. Oke. Okay. Okay. Giliran dipotong kayak gini. Oke. Okay. Saya cuma konfirmasi aja. Di mana di situ Muhammad? Oke. Sudah? Cukup ya motongnya ya, karena saya motongnya juga pendek-pendek tadi ya. Oke. Ya, di mana di situ Muhammad? Oke, di sini. Oke, sebentar dong, Dis. Di dalam sebentar. Bahasa aslinya. Iya, sebentar. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar engkau. Nah, sekarang kita tanya di bahasa Arabnya mana? Sebentar. Ya, sebentar. Ya, kalau kamu mau bahas dalam kurung saya bawa. Mu di sini, cuman mu aja yang dalam kurung ya menerangkan bahwa itu Nabi Muhammad. Sekarang di kalau kamu mau siapa? Bawa ini saya cuma penasaran. Saya akan konfirmasi kepada kamu. Saya akan di dalam Lukas 19:25. Baik. Ini adalah dalam kurung semua. Bayangkan yang mana? Kitab suci dalam kurung semua. Lukas 19:25. NKIF.
NKIV yang ini berdasarkan ini. Di LAI aja yang tidak kadang apakah dalam kurungnya dihilangkan. Padahal secara ini di sabda loh ya, dari sabda. Apa mungkin kitab suci kok dalam kurung semua berbentuk kalimat begini? Bunyinya, kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Dalam kurung semua loh. Di Al-Qur'an tadi cuma menyebut mu yang merujuk kepada keterangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Metodenya apa kok itu Muhammad? Sebentar, saya korelasikan dengan Bible Anda. Tetapi di dalam Bible malah semua satu kalimat di dalam kurung semua. Luar biasa ya. Dia mempermasalahkan dalam kurung, tapi tidak mempermasalahkan dalam kurung semua yang berbentuk satu ayat semua dalam kurung. Oke, itu ya sebagai korelasi ya. Ya, kenapa mesti dalam kurung semua satu ayat ini? Kepada siapa nih kalimat ini? Merah lagi. Apakah benar ini tuh ucapan dari Yesus padahal ini dalam kurung semuanya? Ya, sabda web loh. Sabda web. Ya, itu yang pertama. Terus metodenya saya, ya. Muhammad itu gimana? Sebentar, itu? Makanya saya mau terangkan. Please, sebentar. Oke. Jadi dia mempermasalahkan dalam kurung. Dia merujuk kepada mu, kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akan menjawab, ya, akan menjawab bahwa di dalam Al-Quranul Karim, bahwa yang mendapat firman, yang menjadi utusan di dalam Al-Quranul Karim adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma sholli alaihi. Ya. Artinya di sini kalau mu di sini, saya kasih analogi. Saya nggak perlu kamu percaya mau tidak. Saya edukasi kepada netizen saya. Ketika kamu, ya, dituliskan di dalam buku itu, Edis adalah seorang utusan dari Farhan. Edis kerjanya adalah ngepel lantai dan membersihkan kloset dari toilet Farhan. Kepada Edis sering disuruh untuk membersihkan alat itu. Edis bekerja dengan sangat rajin. Kepadamu akan diberikan upah yang sangat besar. Mu di sini namanya siapa nih? Ditujukan kepada siapa mu di sini? Oh, kalau itu udah pasti jelas. Kepada Edis. Kalau itu udah jelas, tapi kita pun nggak jelas tadi. Tahu-tahu langsung ada kok, nggak ada keterangan sebelumnya. Oh my god, jangan disautin dulu dong, Dis. Jangan disautin. Nanti kamu saya suruh bersihin toilet saya beneran loh. Sebentar dong, sabar, please. Ya, sabar. Sama Farhan sabar aja. Artinya ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan di dalam Quran surat Muhammad, ya apa? Sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang utusan. Utusan. Ya, di dalam Al-Quran itu sendiri loh, utusan. Terus, utusan apa maksudnya? Utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah. Al-Quran firman Allah enggak? Al-Quran adalah firman Allah. Artinya, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada utusan. Siapa utusan ini? Nabi Muhammad SAW. Karena ada nama Nabi Muhammad. Kalau sesungguhnya Muhammad adalah utusan, Rasulullah, itu ada tulisan. Selesai, kamu mau enggak percaya atau enggak? Enggak masalah bagi saya, tetapi kalau orang yang cerdas pasti akan tahu mu di situ merujuk kepada utusan itu. Utusan apa? Di dalam Quran surat Muhammad diterangkan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Utusan artinya apa? Utusan adalah yang menerima firman. Siapa yang menerima firman? Nabi Muhammad. Apa bentuk firmannya? Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika tadi saya membuat sebuah analogi, Edis adalah seorang pembantu Farhan. Pekerjaannya adalah membersihkan lantai dan membersihkan toilet. Kepadamu akan diberi upah yang sangat besar. Karena Edis bekerja. Ini mu siapa? Orang akan cepat paham. Oh, mu di sini adalah Edis. Tanpa mengambil kalimat harus ada Edis lagi. Mu di sini pasti merujuk kepada Edis. Karena apa? Karena dari kalimatnya jelas dilihat bahwa Edis adalah pembantu. Seorang pembantu berhak. Utusan. Apa yang diutus? Kenapa harus ada utusan? Karena di dalam itu disuruh Allah menyampaikan firman-firman-Nya. Apa firman-Nya? Bentuknya? Bentuknya adalah Al-Qur'an. Dalam ayat An-Nisa 105 bahwa Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Mu siapa? Mu itu adalah utusan. Utusan apa? Merujuk kepada Muhammad, surat Muhammad yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Saya yakin di bawah netizen senang sekali dengan jawaban saya. Pasti mereka paham. Konstruk dari alur berargumen saya pasti paham karena sangat clear. Saya itu kalau ngomong, ya saya itu kalau ngomong itu pasti akan mudah dipahami, Dis. Karena saya enggak muter-muter gitu loh. Dan saya penjelasan saya pasti akan langsung to the point gitu loh. Ada point of view-nya itu dapat gitu loh ya. Saya bilang bahwa berarti Yesus tidak pernah menyuruh untuk menuliskan kitab suci, ya, apa ucapan-ucapannya untuk dituliskan oleh murid-muridnya. Sekarang kalau kamu membawa ke dalam mu di sini adalah karena dalam kurung kamu permasalahkan, bagaimana pertanggungjawaban kamu di dalam sabda web, di dalam Lukas 19 nomor 25, di sana satu ayat semuanya adalah dalam kurung. Padahal dalam kurung itu artinya adalah merujuk. Ini merujuk kepada siapa? Semua dalam kurung.
ya. Silakan Dis, waktu kita baru jam 5. Masih panjang Dis, masih panjang. Kita masih panjang Dis. Ini mendung di sini agak gelap. Masih panjang Dis. Lanjut. Baik, jadi saya tidak tahu ya. Ya saya maklum lah kenapa Farhan sampai sekarang masih Islam. Masih Islam juga. Gini Farhan, kalimat itu kalau dia tidak perlu menerangkan lagi siapamu, siapa dia, itu sudah dijelaskan sebelumnya Farhan. Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh seperti kamu bilang tadi. Edis itu begini, begitu. Dia, nah dia ini merujuk kepada si Edis tadi. Itu benar kalau kamu bilang seperti itu. Tapi kalau tahu-tahu gini, dia sangat cantik. Aku sangat mencintai dia. Siapa dia di sini? Kan enggak jelas Farhan. Tahu-tahu ada, tahu-tahu dia, enggak dijelaskan siapa. Nah, itu tadi yang kamu kutip itu kayak gitu. Tahu-tahu kami turunkan kepadamu, murid itu siapa? Enggak ada dijelaskan sebelumnya di situ. Coba kamu baca itu. Ayat sebelumnya ada enggak di situ bahwa itu tentang Muhammad? Tahu-tahu kami turunkan ini kepadamu, tahu-tahu begitu. Kemudian kamu berhalusinasi bahwa murid itu adalah Muhammad. Gitu loh. Jadi sebenarnya gini Pak, saya menghadapi yang seperti ini tuh sudah lama, ya. Yang saya hadapi ini adalah sebuah lingkaran iman yang dibangun dari angan-angan. Jadi memang gak akan ketemu ujungnya, karena yang dihadapi itu adalah iman. Gitu loh Farhan. Sama seperti Lia Eden mengimani bahwa Lia Eden itu adalah utusan Tuhan. Itu gak akan ketemu ujungnya Farhan. Makanya saya tadi coba memotong ya yang namanya diskusi tentang iman. Itu loh, saya coba untuk memotong itu. Saya mau kamu naik kelas ke akademis. Kalau Neplos Kingpin itu udah naik dia ke akademis sedikit. Walaupun masih ada dia bawa-bawa iman. Gitu loh. Kamu masih berkecimpung di dalam iman seperti ini. Makanya tadi saya sudah bilang sama kamu Farhan. Gini Farhan, saya kasih tahu sama kamu Farhan. Cerita-cerita bahwa malaikat Gabriel datang kepada seorang perempuan perawan bernama Maria, terus memberitakan bahwa dia akan mengandung, ya kan? Dan nanti akan diberi nama Yesus. Kemudian malaikat Gabriel datang juga kepada seseorang bernama Zakaria, memberitahukan bahwa nanti istrinya akan mengandung. Itu udah ada di dalam kitab yang kamu bilang hasil penyelidikan. Permasalahannya sekarang, kenapa kok cerita itu yang kamu bilang, yang kamu hina-hina dari kitab penyelidikan itu, ada di bukumu? Itu loh yang harus bisa kamu jelaskan secara akademis. Kalau kamu bilang, oh itu Tuhan memfirmankannya kepada seorang bernama Muhammad, ya kamu gak ubahnya sama Lia Eden. Gitu loh. Kalau seperti ini kamu jangan diskusi di dunia akademis. Gitu loh. Kalau menjawab akademis bukan seperti itu Farhan. Kalau dari wahyu, Lia Eden juga dapat wahyu. Gitu loh. Selesai kita itu kalau bicara wahyu Farhan, selesai. Apa yang mau kita bicarakan lagi kalau udah bicara wahyu itu? Gitu loh. Sekarang kamu saya kasih kisi-kisi lah. Saya kasih kamu clue ya, supaya kamu bisa tahu sebenarnya itu benar-benar dari wahyu atau dari nyontek. Yang salah nyonteknya. Saya kasih kamu contoh nih, ya. Di dalam narasi Injil Lukas yang kamu bilang itu adalah kitab penyelidikan, bahasanya itu begini, saya bacain nama kamu ya, di dalam Lukas 1 ayat 27 sampai ke 36. Saya bacakan sama kamu gini. Ya, lalu datanglah malaikat Gabriel kepada Maria dan berkata, ini perkataan ini kamu perhatikan ini ya, perhatikan perkataan ini. Jangan takut hai Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamainya, maksudnya anak itu, Yesus. Perhatikan, saya tantang kamu dan semua teman-temanmu untuk mengkritik atau mencari celah di mana salahnya kalimat itu. Ya. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Coba di mana salahnya kalimat itu, saya tantang kamu. Saya mau kasih satu perbandingan di dalam kitabmu, Farhan. Ditulis di situ begini. Karena kamu maunya bahasa Arabnya, jadi saya bacakan Arabnya juga. Ya, dikatakan begini. Ya. Dikatakan innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakian. Ya. Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul untuk memberi. Kata untuk memberi di sini bahasa Arabnya itu li ahaba, untuk menghibahkan, untuk memberikan kamu. Ya, seorang anak laki-laki gulam. Ya. Seorang anak laki-laki gulam memberikan kepadamu anak laki-laki. Perhatikan bedanya, Farhan. Ini bedanya. Kalau dalam Injil engkau akan mengandung, kalau dalam Quran jangan panjang-panjang, Dits. Jangan panjang-panjang, gua kehilangan konteksnya nanti. Ini udah langsung ke inti nih, Farhan, biar ketahuan nanti kitabmu menjiplak enggak gitu loh. Kalau kamu pakai diksi menjiplak-jiplak itu, kayaknya kamu gak layak untuk diskusi sama saya. Mana mungkin kitab suci menjiplak, sedangkan buktikan di dalam panas nih. Bukan, diksi-diksi kamu penuh provokatif. Gue gak suka, Dis. Kamu mengajak saya untuk edukatif, tetapi narasi-narasi kamu, bahkan saya tidak menggunakan diksi itu loh, Dis. Ya. Kalau saya katakan diksi nanti bahwa Bible kamu ternyata menurut penelitian ada tidak lebih daripada apa toilet. Saya ada literatur itu, tidak lebih dari toilet apa pembersih di toilet. Mau saya kasih literatur itu? Saya nggak mau, Dis. Cara-cara diskusi seperti itu. Diskusi, harus ada dasarnya. Bagaimana kok dia bisa menjadi pembersih toilet? Dasarnya dari mana? Ada seorang. Ya. Nah, saya kasih nanti tokonya yang mengatakan seperti itu ya. Saya nggak mau diksi-diksi seperti ini terucap gitu loh. Ayolah santun sedikit gitu loh. Kalau mau diskusi sama menjadi diksi pembersih toilet. Diksi menyontek itu tidak layak kalau untuk kamu katakan seperti itu gitu loh. Saya bisa saja menggunakan diksi-diksi seperti itu, tapi kamu menggunakan diksi yang nggak layak menurut saya. Dari tadi kamu gak menjawab pertanyaan saya, bagaimana saya bertanya perintah Yesus. Kamu loncat lagi ke sono lagi, loncat ke sini lagi. Parameter yang kamu berikan kepada saya aja gugur. Ketika kamu mengatakan harus ada tulisan Nabi Muhammad di situ menulis, menyuruh sahabatnya menulis. Udah dipotong-potong kayak gini. Coba sekarang tunjukkan kepada Yesus. Enggak, kita supaya fokus gitu loh. Bukan bahaya, narasi kamu tidak fokus ketika diskusi ini yang orang malas. Orang tadi, yang malas diskusi sama kamu sama begini, kamu, Dis. Penulisnya siapa? Kamu gak bisa tunjuk. Udah saya bilang bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW namanya. Masalah gak mungkin itu urusan kamu. Yang jelas gak ada penulisnya. Sekarang saya tanya, ketika kamu kan membuat parameter itu, sekarang tunjukkan Yesus pernah menulis untuk menyuruh muridnya ketika hidup. Memang untuk menuliskan perkataannya. Gak ada, siapa yang terus kenapa kamu itu? Membuat parameter itu? Kalau kamu membuat parameter, kamu Dis. Kamu membuat klaim bahwa Quran itu ditulis oleh para sahabat. Ternyata itu gak ada dalam Quran. Literaturnya itu bukan ada di Al-Qur'an, nyarinya, tapi literaturnya ada di hadis. Saya bawa hadis. Saya sudah bawa. Sebentar Iwan Fila. Enggak panas, Dis. Nih, Dis. Bukan kowe kan, Edis. Jangan ini. Ini kenapa Ustaz Awan segala yang lain itu udah mulai malas, udah mulai debes. Enggak, gini. Saya membawa bukti di dalam HR Muslim. Enggak apa-apa, harus dibantu. Sebentar, Edis, please, Edis. Ngomong dulu, Abang. Dis, ya. Di sini saya membawa sebuah literatur perkataan Muhammad sendiri. Ya, perkataan Muhammad sendiri. Janganlah kalian menulis dariku, ya, dariku, dari, dan... apa dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an maka hapuslah. Jadi tulisan-tulisan sahabat itu pasti Al-Qur'an, karena selain Al-Qur'an harus dihapus. HR Muslim ini betul. Adalah dari hadis Rasulullah dan langsung untuk membuat sebuah hadis tulisan sokainya. Artinya betul. Al-Qur'an harus ditulis. Itu yang pertama. Ini bukti Muhammad SAW menyuruh untuk sahabatnya menulis. Sekarang saya minta parameter bahwa Yesus pernah menyuruh muridnya menulis. Tidak ada. Enggak pernah kami menulis. Berarti kamu kan bisa, tidak bisa membuktikan apa yang telah saya klaim bahwa di Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Rasulullah pernah itu menulis untuk menyuruh muridnya menulis. Al-Quran, Farhan. Dis. Kalau Al-Qur'an ada kata-kata Nabi Muhammad seperti itu, berarti Al-Qur'an itu ya, palsu, Dis, malah. Seperti di dalam Bible kamu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu dibilang menyontek, ya, dibilang menyontek, oke, tunjukkan kepada saya. Kisah-kisah. Kenapa kok bisa sekarang mirip-mirip? Kalau ada kisah-kisah itu, apakah ya, dalam sebentar. Sekarang ya. Gini. Apakah kalau menyontek itu harus nih perhatian menyontek adalah semua isinya sama? Sama enggak Al-Qur'an dan di dalam tadi Bible? Tadi saya bilang menyontek secara keliru.
menyontek tapi secara keliru nyonteknya. Bukan, justru itu adalah memperbaiki dari tulisan yang salah di masa lalu yang dibenarkan oleh Al-Qur'an Karim. Makanya tadi saya ajak kamu menguji. Kita uji. Pengujian adalah bagaimana kitab suci menunjukkan sebuah kebenaran yang bersifat universal. Apa kebenaran universal itu? Yaitu yang berbentuk sains. Oke, kita main di ranah sains. Saya masuk ke dalam kitab kejadian lo. Sains. Untuk menguji sebuah kitab suci, isinya harus diuji berdasarkan universal. Ini kamu harus udah mau tukar sekarang kitab kamu. Masuk akal ya? Bentar, ini kamu sebentar. Sudah nyerobot di waktu saya. Bukan, sebentar, bukan. Panik. Bukan dong, kamu panjang banget di waktunya. Di dalam kamu kejadian ya, lebar, di dalam saya potong kok. Di walaupun dalam kamu sehari sebentar, ini, sebentar. Di dalam kejadian 3. Di dalam kejadian 3, ular bisa makan debu seumur hidupnya. Sekarang logis enggak ayat ini? Kalau gak logis berarti gak secara probabilitas kita untuk percaya kitab suci Anda sebagai sebuah rujukan kebenaran berarti gak layak. Sudah. Logis gak? Sudah belum? Iya. Terangkan di dalam kitab kejadian. Ya. Silakan. Saya tadi ngomong sama kamu kisah-kisah yang ada di dalam Injil yang kamu bilang di apa hasil penyelidikan Lukas, kenapa bisa ada di kitabmu? Kamu lari ke kejadian. Kamu kan tadi mengkritik bahwa Lukas itu kitab. Loh, gimana sih Farhan? Dis, kamu harus bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW menyimpan lembaran-lembaran Bible untuk sebagai tanda mencontek. Saya gak pernah ngomong Muhammad yang gak bisa kamu membuat klaim seperti itu tanpa pembuktian yang bersifat asumtif. Farhan, artinya di sini nggak bisa kamu membuat asumsi itu. Bisa jadi saya menggunakan diksi seperti ini bahwa Bible Perjanjian Baru itu mencontek dan meneruskan cerita-cerita dari Perjanjian Lama. Kenapa? Karena menurut Yahudi Yesus itu nothing. Yesus itu tidak pernah ada. Nggak apa-apa. Kamu bilang begitu. Artinya kalau begitu rujukan Bible itu salah. Al-Quran berarti tidak merujuk kepada Bible yang kamu pegang sekarang. Kamu bilang Bible itu sampah atau apapun nggak masalah karena memang kamu nggak mengimaninya. Itu karangan baru Bible itu. Gitu loh. Yang jadi persoalannya adalah kita bangun konstruk berargumen yang secara sistematis dong di. Kisah-kisah yang ada di dalam. Kamu menuduh. Kan kamu sekarang gini, kalau kamu menuduh seperti itu, tunjukkan bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyimpan lembaran Bible Anda. Oke, siapa yang ngomong kalau saya bilang yang jiplak itu Muhammad? Kapan saya bilang gitu? Yang saya bilang itu orang yang ngarang kitab itu yang enggak tahu siapa penulisnya jiplak Bible. Nah, gitu my god. Asumsi liar lagi. Kalau kamu belum bisa menunjukkan bukti, gini loh, Dis. Hukum dalam menuduh itu harus bisa menunjukkan namanya dan saya siapa, bisa kapan. Buktikan. Oke, silakan itu, tunjukkan buktikan. Baik. Pertama, kitabmu itu tidak diketahui siapa penulisnya. Kamu tadi sudah bilang. Itu berarti anon. Anon gimana kamu mau menuduh? Mana sih? Coy, sudah tunjukkan kamu siapa penulis. Kamu enggak bisa dong. Ya udah kalau gitu tunjukkan siapa penulis kitabmu. Sekarang kalau saya bilang dengan parameter yang sama, siapa yang menulis kitabmu? Kamu bilang enggak ada. Itu bisa jadi siapapun. Oh, kan kalau saya katakan kan? Seperti itu, apakah parameter kamu salah? Diulang lagi nih. Kamu bukan. Narasi kamu ngawur. Gini loh, Dis, cara berargumen dengan konstruk berargumen yang jelas ini, ketika kamu nih, gua kalem nih ya. Ketika kamu menuduh Al-Qur'anul Karim adalah mentang-mentang di rumah muslim lah kayak gini, kan? Aduh, Dis, kamu dikasih waktu yang begitu luas tuh, Dis. Dis, kamu dikasih waktu cukup luas di sini. Gini, saya bangun mulai narasi provokatif selalu kamu terlalukan. Gini loh, Dis. Ya, gua pelan nih. Ketika iya, merasa terzolimi, ini playing victim. Gini, ketika kamu menuduh muslim, karena memang enggak ada bisa dikeroyok gitu loh. Ah, my god. Kalau mungkin menang, kalau satu lawan satu mana mungkin. Dari tadi Ahi Farhan loh yang ngomong. Apa ini keroyok? Coba pakai waktu, mana berani. Gitu loh. Sekarang tuh kamu dikasih waktu. Anda, kamu dikasih waktu Anda yang luas tuh tadi. Framing bilang kamu tadi ngomong saya tunggu sampai selesai loh. Sampai kamu ngomong silakan Edi, baru saya ngomong. Kalau kamu enggak ngomong itu kamu ngomong, panjang ya? Banget kenapa kamu ketika saya potong karena sudah terlalu panjang dan narasi kamu melebar. Panjang parah. Enggak melebar dengan mengatakan sekarang gini. Oke, kita masuk ke dalam fokus tuduhan kamu. Fokus ke dalam tuduhan kamu, Dis. Ketika kamu menuduh Al-Qur'anul Karim adalah menyontek, tunjukkan siapa penulis yang menyontek itu, siapa namanya. Udah kamu dibilang jangan dibaca penulisnya kok. Jangan dilem sebentar. Jangan
sebentar. Yang saya bilang dari tadi itu kitabmu itu tidak diketahui siapa penulisnya, kok kamu suruh kalau siapa kamu penulisnya, bilang sih? Bahwa itu adalah menyontek, tunjukkan penulisnya. Justru kamu berkewajiban untuk menunjukkan loh, penulisnya kalau itu benar menyontek. Kisah-kisah dalam Bible kok bisa ada di kitabmu? Gimana? Itu kan dalam arti Allah seperti itu. Karena firman Allah itu merujuk kepada sebuah estafet. Saya tanya kamu, kisah malaikat Gabriel datang kepada Maryam ada enggak dalam Injil Lukas yang kamu bilang kita penyelidikan? Ada enggak? Saya tanya. Loh, kamu narasinya enggak seperti itu. Enggak. Kalau kamu narasi seperti kamu salah dalam konstruksi argumen kamu. Loh, kalau kamu seperti itu, Yesus batal. Sebentar. Yesus batal jadi Tuhan karena nubuatan Yesus itu ada di Perjanjian Lama. Kok lari kemana-mana? Berarti Yesus gagal jadi Tuhan? Enggak, saya menggunakan parameter berpikir kamu. Yesus gagal jadi Tuhan, Dis. Farhan, karena harus ada Tuhan. Kamu kan Bible kamu kan hanya menuliskan. Saya, apa buktinya bahwa kitabmu itu nyontek Bible? Ya kan, saya kasih tahu sama kamu buktinya begini. Di bukan dalam Bible, karena cerita yang sama kamu bilang menyontek. Gak ya bisa seperti lah itu. Gimana? Gak loh. Sekarang ya kalau menyontek, siapa penulis yang melakukan penyontekan itu? Tanya, coba jawab. Iya udah siapa dibilang penulisnya tidak diketahui kok. Gimana sih kamu itu parah? Ketika kamu bilang menuduh, aneh lo kamu itu. Ada yang nyolong lo. Tulisannya ada yang nyolong? Tulisannya ada enggak sekarang? Logis enggak begitu? Tulisannya ada. Sekarang saya tanya. Saya kasih logika. Kalau motormu hilang, motormu hilang. Ketika motor hilang, orang yang nyolong enggak diketahui. Berarti ada yang nyolong enggak? Duh, bukan berarti ada yang nyolong. Siapa tahu Edith memang sebenarnya enggak punya motor. Loh, siapa tahu malah kamu enggak punya motor sebenarnya, cuma ngaku-ngaku doang. Muter-muter lo kamu itu Farhan. Intinya dengarkan dulu. Kamu menuduh. Halo. Nih di polisi nih kamu bilang nih motor saya hilang. Motor saya hilang. Ternyata enggak ada hilang. Enggak ada motornya. Nah, ketika ditanya siapa yang nyolong? Enggak ada. Saya mau BPKB. BPKB kamu mana? Nyolongnya tidak diketahui. BPKB kamu mana? Sekarang saya tanya, siapa yang menuliskan Bible Anda? Apakah Yesus pernah menuliskan itu sebagai bentuk BPKB? Tunjukkan saya bukti. Loh, itu tanda kamu punya BPKB. Silakan. Kamu kok balik lagi Farhan. Artinya Farhan, dari awal Bible kamu tidak diketahui penulisnya, tapi kamu minta remis mengatakan Al-Qur'an tidak ada penulisnya. Padahal Al-Qur'an di dalam sejarah dituliskan, saya sudah terangkan tadi dengan jelas. Loh, saya sudah terangkan tadi bahwa yang menuliskan adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid. Di Qur'an enggak ada itu. Gimana sih? Ada enggak itu di Qur'an? Kalau kamu minta di Al-Qur'an, saya sudah jelaskan ya, bahwa beda penulis enggak akan ada karena ya, beda penulis dengan berarti itu karanganmu. Oh my god. Gimana sih? Nisa tolong turunkan. Enggak, udah enggak layak diskusi sama saya. Turunkan saja. Sudah enggak layak. Serius enggak layak. Bukan enggak level. Bukan enggak. Sudah enggak layak, Dis. Kamu udah enggak bisa akademis. Kamu itu enggak paham ini. Sudah enggak layak. Padahal sudah saya bilang, sudah saya jawab sama pertanyaan. Puas, sangat puas ya, Bang. Kalau udah enggak mau keluarkan Dis. Yang benar itu bukan Allah. Saya tidak mau debat dengan orang yang tidak bisa berpikir logis cara membangun konstruk berargumen. Orang semua pasti tahu cara berargumennya yang bagaimana. Konstruk di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak mungkin ada perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang tidak mungkin, nonsen. Iya, kenapa? Itu bukti originalitasnya Al-Qur'an. Ya, itu yang saya bilang. Ketika kamu memaksa, kamu membuat sebuah kesimpulan, dan diskusi enggak boleh membuat kesimpulan. Tadi saya enggak membuat tuh kesimpulan. Kamu membuat kesimpulan Al-Qur'an palsu. Enggak boleh seperti itu, Dis. Diskusi cara seperti itu norak gitu loh. Sesungguhnya Al-Qur'an itu wahyu yang diwahyukan. Ya, sorry ya para Iwan Filah, kenapa saya turunkan? Karena sudah enggak logis, dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdiskusi dan jawaban mereka. Ini ada di dalam Asbabun Nuzul ketika Al-Qur'anul Karim mengatakan Rasulullah sedang berdiskusi dengan para kaum Yahudi dan Nasrani. Di sana Rasulullah ditanya tentang Ibrahim. Ditanya tentang Ibrahim, mereka mengatakan Nasrani mengatakan bahwa Yahudi Ibrahim itu adalah Nasrani. Yahudi menjawab Ibrahim itu Yahudi. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Kalian sudah tidak logis. Karena Abraham ada sebelum ada Yakub dan sebelum ada Isa. Bagaimana mungkin Abraham itu Yakub dan Isa? Setelah itu ditinggal Rasulullah. Kenapa? Kalau diskusi itu dilanjutkan, sudah tidak ilmiah. Dan seperti tadi saya bilang, ketika saya menjawab bahwa di Al-Qur'an Al-Karim tidak mungkin ada perkataan Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya menulis, karena itu sama saja akan mengotori kesucian Al-Qur'an bahwa 100% firman Tuhan. Itu cara diskusi yang saya tunggu sebenarnya, tapi ternyata kualitasnya cuma begitu, Dis. Saya sayangkan, Dis. Silakan para event yang lain. Ya, itu dan gak akan ada selesainya kalau dilanjutkan. Dampak
memakan kitab hasil karangan, hasil penelitian ya gitu. Karangan si A, karangan si B ditulis jadi satu, dianggapnya kitab suci. Bagaimana logikanya? Al-Quran jelas, firman Allah. Satu perkataan Nabi Muhammad SAW pun gak ada di situ. Membuktikan bagaimana ketika Rasulullah menyuruh menulis itu bukan di Al-Quran, tetapi ada di dalam hadis. Dan itu sudah saya jawab, hadisnya ini. Itu artinya bahwa Rasulullah sendiri menyuruh untuk menuliskan Al-Quran, dan jangan tuliskan selain Al-Quran. Itu artinya dituliskan sahabat itu adalah Al-Quran. Sebenarnya so simple untuk menerangkan, kalau diskusi dengan ateis malah lebih paham. Malah menyuruh memaksakan, gak boleh diskusi memaksakan, di kitabmu gak ada begini, harus ada begini dong biar tahu penulis Al-Quran siapa. Ya gak bisa, Al-Quran kok bukti itu namanya bukti aksioma yang dipaksakan, gak boleh. Aksioma itu sesuatu kebenaran yang bersifat absolut, yang dipahami kalau diskusi lintas agama adalah kebenaran yang dipahami sebagai sebuah kesucian argumentasi oleh pemeluk agama. Itu sebenarnya, aduh, saya bilang oke lah, lanjut yang ini, Iwan Filas yang lain. Setuju betul kata Ahli Farhan tuh. Edis memaksakan untuk yang menulis Al-Quran itu diletakkan di dalam kitab suci Al-Quran. Itu gak mungkin. Karena apa? Yang ada jadi kotor. Betul itu. Merubah sedikit sedikit huruf saja udah gak boleh. Apalagi memasuki nama-nama penulis Al-Quran. Ngaco. Kalau saya mau menggunakan cara kotor edis, saya menanyakan, tunjukkan ayat Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Harus ada tulisan seperti itu, Yesus mencipta alam semesta. Kan mereka juga nggak akan bisa menunjukkan. Artinya kan nggak bisa membuat parameter seperti itu gitu loh. Harus Muhammad, karena apa? Al-Quranul Karim itu suci dari pemikiran dan tulisan-tulisan selain firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada itu. Itu yang saya bilang, aduh, gak bisa diskusi cara seperti itu, yang mengatakan harus memaksakan, gak ada, harus kayak gini, gak bisa. Makanya kenapa edis ini dari para debater yang lain, karena cara pikirnya salah, cara narasinya. Ya kalau diskusi cara kayak gitu ya gampang, saya bisa cara diskusi kayak edis, hajar lebur, bebel. Saya paksakan, berarti Yesus gak Tuhan dong. Berarti Yesus kayak gini dong. Contoh ketika Yesus mencuri keledai, mana? Dikembaliin belum? Gak ada loh di situ ya dikembaliin. Berarti belum dikembaliin. Itu kan diskusi cara seperti itu. Waduh. Jangan akhirnya. Males lah. Males banget saya diskusi cara seperti itu. Sorry. Oke, sorry ya Pak Iwan Vila ya. Tadi saya diturunkan karena udah tidak ilmiah lagi. Karena dia memaksa harus ada tulisan Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya menulis, dan ini harus di Al-Quran. Ya sama saja Al-Quran dikotori oleh pemikiran dari Nabi Muhammad. Itu justru itu malah sedih kalau kita ada ayat seperti itu gitu. Ini justru menunjukkan betapa luar biasanya Al-Quran yang bersih dari apapun itu selain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Iqbal, Bang Ikhwan, ini ada banyak yang mau naik, mungkin gantian ya. Oh iya, silakan. Aku turun. Oke. Ya, karena kalau nggak diturunin akan mentok di situ, akan terus meminta ayat Al-Qur'an ayat Al-Qur'an Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya menulis. Dewa, ini enggak logis. Bang Dewa kebetulan. Di atas tapi enggak ada itunya, masih ada di sini. Itu diturunin dulu baru di ini. Oke. Okay. Diturunin dulu dinaikin lagi, biasanya itu nyangkut dia tuh. Oke, silakan Bang Abi. Saya suruh menunjukkan, coba kalau gitu tunjukkan Yesus menulis, suruh muridnya menulis, nggak ada. Loh,
kalau dia nggak ada, kenapa meminta parameter ada di Al-Quran? Kan aneh gitu loh. Coba deh bayangin ya, para iman villa di bawah. Dia tadi meminta bahwa harus ada tulisan Nabi Muhammad SAW menyuruh muridnya menulis di dalam, menyuruh sahabatnya menulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Ya, saya buat parameter itu di dalam Bible-nya. Kalau kamu membuat parameter begitu, tolong tunjukkan ayat Yesus menyuruh murid-muridnya menulis perkataannya. Ternyata nggak ada loh. Dia aja nggak ada kok maksa Al-Quran harus ada. Kan lucu kan cara diskusi seperti ini. Itu ya, para iman villa ya. Yeah. Nah, ini pengikut-pengikut makhluk-makhluk KW2 ini. Lihat di bawah makhluk-makhluk KW2 ini. Dicuekin aja, Bang. Silakan Bang Abi, silakan. Dicuekin aja, Bang. Yeah. Yang di bawah dicuekin aja. Enggak ada masalah. Edis tuh dia membawa narasi udah belajar 11 tahun, tadi dia cuman coba buktikan bahwa dia mulai bisa mengorek-ngorek lagi gitu kan. Nah tapi sebenarnya Bang Farhan, ketika dia sampaikan itu di dalam benaknya. Ini suaranya juga, kok doubling sih suaranya? Oh ada Bang Dewa makanya coba. Bagus sih, Bang Dewa turun dulu naik lagi Bang, kalau doubling Bang. Kak Dewa keluar dulu Kak Dewa. Jadi narasi-narasi yang dia bawa itu sebenarnya pada akhirnya terbantahkan dengan banyak hal gitu, karena dia itu tidak mengerti konstruk yang dia mau bangun itu ketika dihadapkan dengan seorang muslim gitu kan, pemahaman seorang muslim itu. Betul. Itu jadi masalah, jadi dia akan melintir muter saja terus. Emang dia sendiri juga dalam keadaan galau itu, makanya narasi awal pasti ditembak dengan cara begitu. Masih doubling, Kak Dewa? Enggak, aman. Udah aman. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi gatal juga ya Dewa ya, pada saat diskusi antara Bang Farhan sama Edis. Kalau diskusi sama Edis itu sampai kiamat kurang 2 hari juga gak akan beres-beres. Mau sampai kapanpun gak akan beres-beres. Iya, itu fakta loh itu. Ini Bang Farhan kok keluar? Jeda. Kenapa itu? Gak tahu. Tuh ada. Ke WA, balas WA Bang Dewa. Gak keluar, oh, gak gitu. Keluar. Kedengeran. Oh. Balas WA. Iya begini loh Bang Farhan ya. Pada saat Edis bilang Al-Quran itu adalah mencontek, ya kan? Sementara mereka banyak penghujatan kepada kami selaku umat muslim, Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dari mana menconteknya? Justru ini rahasia Allah ini. Ini rahasia Allah narasi ini. Narasi yang dibawa bukan Nabi Muhammad Bang Dewa yang menyontek, tapi ada orang yang menyontek. Tadi kan saya buru. Mana mungkin Nabi Muhammad menyontek? Bukan Muhammadnya, siapa yang ngomong Muhammad, tetapi orang lain. Nah, saya buru lagi. Siapa orang lain itu? Anda menggunakan menuduh harus tahu namanya. Loh, malah dibalikan kan tadi kan, dibalikan ke saya kan. Terus siapa penulis Al-Quran? Kan gak logis. Dia yang membuat tuduhan dan menyuruh saya untuk menemukan orangnya. Nah ini yang saya bilang, waduh udah gak ilmiah nih. Udah males deh kalau udah kayak gitu. Silakan lanjut Bang Dio. Iya, udahlah intinya ya begitu gitu kan. Apapun sama dia itu dipermasalahkan. Pak Bang Farhan ingat gak dulu waktu dia bilang mengatakan masuk ke masjid sendal hilang, ya kan? Ya, ini saking sudah tidak punya ini, saking sudah tidak punya argumen lagi ya, seperti ini nyerangnya dengan cara membabi buta gitu. Sementara dia tidak sadar kalau misalkan Nabi Muhammad itu sifatnya umi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kenapa Nabi terakhir itu diutus sama Allah itu sifatnya umi? Nah inilah rahasianya. Ternyata kalau misalkan Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, beliau akan dikatakan kalau itu adalah mencontek dari kitab-kitab sebelumnya. Tetapi lihat, Nabi Muhammad ummi. Nabi Muhammad tidak tahu baca, tidak tahu menulis. Dari mana Nabi Muhammad mencontek? Dari mana menconteknya? Betul sekali. Ini serangan Edis ini semua udah dipatahin semua juga. Cuma memang karena orangnya udah dibutakan, matanya sudah buta, telinganya sudah tuli, jadi sudah repot. Sampai kiamat 2 hari, nggak akan beres kalau sama Edis diskusi.
Nggak kan beres. Mau gimana pun juga, argumen dia itu gampang, semua mudah dipatahkan, semua juga. Kenapa? Karena Al-Quran bukan pertanyaan. Al-Quran adalah jawaban. Jawaban dari semua orang yang meragukan. Itulah Al-Quran.